Oke guys, selamat datang lagi di Markas Kuyoyo. Seperti biasa, aku akan melanjutkan bermain Dauntless. Dan kali ini gue baru aja dapat quest baru. Kalian bisa lihat di sini itu ada Frost Behemoth dan Shock Behemoth. Di video sebelumnya gue melaksanakan misi yang Blaze Behemoth ya. Dan sini gue akan coba untuk yang Frost Behemoth. Oke guys, kita berada di map yang baru kelihatannya ya. Namanya aja Frost Behemoth ya. Kalau kemarin Blaze Behemoth itu tempatnya nggak ada saljunya sih ya. Mungkin ini tempat baru. Oke, di sini kita suruh buru siapa sih? Tadi kok gue belum cek. Kita ngikutin teman kita dulu aja guys. Oke guys, sebenarnya gue pengen pakai yang pistol. Gue pengen pakai yang pistol, cuman yang pistol kok belum bisa di create. Jadi wow. Bentar, mana sih musuhnya? Kok lagunya agak medeni piye gitu ya. Oke, ini di sini kita harus mencari musuhnya dulu, guys. Kalau yang tadi kan kita langsung ketemu tuh musuhnya di mana. Ini kebetulan gue baru, jadi gue nggak tahu musuhnya di mana. Ya ini kita ngikutin teman-teman kita aja yang kelihatannya lebih berpengalaman daripada kita. Oh tuh dia. Oke, siap. Oke, siap. Gue datang, coy. Amin. Sabar. Wanjir, musuh gede banget. Wah. Ish. Tuh. Anjir. Mampus. Woi, sih. Wajir. Wow. Sek, gue masih belum apa sih kombo-kombonya senjatanya ini. Anjir, ada anak buah, coy. Wait, ampun. Hey. Pak Imyun. Oh, kita harus bunuh anak buahnya dulu apa gimana nih? Gue belum pengalaman sih, guys, selama latihannya ini. Maafkan saya ya. Wah. Weh, ampun. Oh, ini tak bisa, guys. Atau gue mau mati, guys. Kok imun? Masih belum bisa nih, guys. Ilo, weh. Bunuh anak buahnya dulu. Mati loh. Mantap jiwa. Ntar gue heal dulu, coy. Oke, udah bisa belum? Aduh. Bentar. Udah bisa nih. Mampus loh. Wuh. Hey. Hajar terus. Wah, anjir. Oke. Wish. Ya ampun, awal-awal udah ngelawan kayak gini nih. Wah, gila. Wah, enggak beres. Ayo, buat musuhnya lo lah. Oh, laser Bruce Lane. Yeah. Gue agak kaget sih. Namanya laser, coy. Laser tuh kecil ya. Yang kecil aja segede itu. Yang gede kayak apa itu? Oke, guys, sekarang kita bener-bener ini solo hunt, guys ya. Ini gue main di private hunt.
Dan ini benar-benar solohan, kita disuruh ngehansa apa tadi namanya ya, ras apa apa tadi namanya ya. Ini gue sama sekali belum pernah ngehan itu raja namanya. Nggak tahu nih kita bisa nggak ya. Eh guys, coba aja guys ya, jangan ada kata takut ya, kita akan coba. Kita harus ini dia. Oke, ketemu guys, ketemu. Ternyata ada di sana guys. Oke. Come on babe. Wah kok medeni gini. Hey. Anjir. Oke. Wuh. Wajir. Woi. Oke. Kalau solo hari gini gue lebih fokus guys daripada main tim. Ya, karena gue harus wajir. Wah, bentar. Enggak ada obat ini. Enggak ada obat ini. Wait. Wah. Bahaya nih. Putus buntut lo, ha? Putus buntut lo. Woo. Wah, stamina gue habis. Harus hati-hati nih gue. Anjir. Wait. Ini bahaya nih. Ampun bang. Anjir. Wes, wah ini gue kena damage banyak nih. Ampun bang. Wah. Ampun bang. Hei, mantap saudara-saudara, Lester Dras mati di tangan kita ya. Wow, solohan lumayan loh ya, solohan loh. Apa nggak jos? Oke guys, tadi kita sudah membunuh dua bos ya, Lester Boreos apa-apa namanya dengan Lester Dras menggunakan senjatanya Kratos ya, Chain Blade. Ya keren ya. Developernya kreatif sih menggunakan Chain Blade. Gue kira ini akan jadi Dual Blade ya, masa jadinya Chain Blade ya. Baik guys, kurang lebih seperti itu ya untuk video kali ini. Kita sudah mengehan dua hero. Aku akan kembali lagi dengan update-update terbaru tentang Dauntless. Semoga menemukan fitur-fitur yang menarik untuk direcord dan dibagikan. Oke, okay? I hope you enjoy this video. Jangan lupa untuk makan dan jaga kesehatan. Kita akan berbagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.